Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Andy Lala minta Fauzia berhenti menipu buat cerita palsu. Kuala Lumpur selepas semakin lama berdiam diri, penyanyi veteran Datuk Andy Lala akhirnya bersuara mengenai kemelut rumah tangganya dengan bekas istri Fauzia Saraman dalam Instagram. Bapak kepada penyanyi Sila Hamzah itu memuat naik 3 video, di mana video pertama penyanyi lagu dari YB itu mengulas isu perceraiannya. Andy Lala atau nama sebenarnya Amir Hamzah Saleh berkata dia tak mahu mengulas apa yang terjadi dalam rumah tangga di Bena selama 34 tahun bersama Fauzia sehingga membawa kepada perceraian. Hati katanya bermula 2 Ogos lalu perkawinan kami berakhir. Untuk itu tiada keperluan lagi untuk bicarakan tentang perkawinan kerana kami bukan lagi suami istri, katanya. Mengaku cerai terhadap Fauzia pada 2 Ogos lalu di Masjid Bangzar dan memfailkan perceraian pada 7 Ogos lalu. Perceraian pada 7 Ogos. Ia kemudiannya diikuti dengan pemberian audio kepada Fauzia pada 8 Ogos melalui aplikasi WhatsApp dan seterusnya perceraian mereka disahkan mahkamah pada 5 September lalu.